Wih, astaga, anjir, itu apa itu? Selamat datang di ekspedisi misteri. Kali ini ekspedisi misteri akan menelusuri tugu pembantaian Jepang yang berada di desa Luasumber, kecamatan Luakulu. Tugu ini dibangun untuk memperingati orang-orang Luakulu yang dibantai oleh Jepang, yang dianggap dapat membahayakan posisi Jepang saat itu. Ada juga yang beranggapan yang dibunuh adalah orang-orang Belanda. Tugu yang terbuat dari tembok batu bata yang runcing ke atas yang bertuliskan Juli 1946 ini merupakan tempat bersemayamnya jasad para korban-korban pembantaian warga Luakulu. Banyak sekali cerita mistis yang beredar di lokasi ini. Ikuti terus penelusuran ekspedisi misteri. Oke, teman-teman. Hari ini aku mau pergi ke tugu pembantaian Jepang yang berada di Desa Luasumber, Luakulu. Jadi rutenya melewati rumah orang. Si Pak. Boleh masuk sana, Pak? Iya, boleh. Oh, boleh ya? Iya. Siapa ya? Saya mendatangi salah satu cagar budaya yang berada di Luasumber. Lokasinya di hutan, teman-teman. Ya, sedikit menguji adrenalin. Emang gini ya. Kemarin saya sudah pernah kesini sebenarnya. Posisi ini letaknya di dekat kebun orang ya. Yang saya datang ini adalah tugu pembantaian Jepang. Dimana ceritanya itu para pejuang kita dikumpulkan dan dikuburkan di sana. Nah, itu tugunya. Cuman memang di sini tempatnya gini, kayak di kebun gitu ya, tinggi sekali ya. Kalau bisa lihat. Ini saya sudah masukin kawasannya. Dan kayak gitu. Tinggi sekali gitu. Gak tinggi-tinggi amat sih, cuman buat kita capek ya. Oke. Di sini banyak kebun orang sih, tanam buah-buahan gitu. Nah, kita sudah mendatangi, sudah dekat sampai ya di tugu pembantaian Jepang. Ini tugunya. Oke,
Udah sampai. Bisa lihat di deskripsi teman-teman ya. Tugunya ini historinya serta sejarahnya. Ya, kenapa sampai ada tugu pembantaian ini teman-teman? Di sini terkenal juga sih angkernya gitu ya. Dan ini, oh ada papannya. Teman-teman, ada papannya. Nah ini tugu OBM. Dan posisinya ini teman-teman di sore hari, tapi angker banget suaranya. Saya sendiri kok ada suara apa gitu di hutan sana gitu ya teman-teman, aneh ya. Ada bunyi orang jalan guys, serius. Yang penting kita nggak ganggu lah pokoknya. Saya sini coba mau explore. Tugunya itu dibuat bulan Juli 1946 dan tangganya teman-teman, oh hancur bekas tangga ya, tapi sangat nukik sekali ya tangganya itu, untuk naiknya nukik sekali gitu. Jadi tugu ini dibuat kisaran tahun 1946 ya, tugu pembantaiannya. Dan bisa kalian lihat nanti penjelasannya itu di deskripsi teman-teman ya. Karena sekarang saya udah sempat baca bahan sih hari ini. Jadi bisa lihat ya nih teman-teman, tugu pembantaiannya ini letaknya di Losumber, Loakulu. Jadi bagi teman-teman yang suka explore malamnya atau menguji nyali bisa di sini ya. Nih tempatnya oke banget ya, oke banget tempatnya. Kau pasang di sini bakar dupa segala apa, silakan. Dan jujur aja ya, ini siang, sore mendekati jam 3, tetapi suasananya hening banget. Yang ada cuman suara burung, apalagi malam ya. Dan itu ada jalan teman-teman. Kita jalan ke Cimahi ya. Nah, ini jalan kita datangi ke warga. Ini jalan tembusannya tuh ke rumah warga teman-teman. Oke, Desa Luas Sumber, pakaian anak unmu ini. Oke baiklah teman-teman. Saya penasaran sih, jadi pengen cerita di sini. Menurut ceritanya, yang dibantai tersebut adalah sebut ada yang ditembak, ada yang dipancung, dan ada yang dimasukkan lubang hidup-hidup. Setelah orang tersebut dimasukkan ke dalam lubang, lalu lubang tersebut diledakkan dengan menggunakan karbit yang dimasukkan ke dalam drum dan meledakkan di dalamnya. Pembantaian tersebut di bawah komando Tuan Akai, komando Algojo Jepang. Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber, pembantaian Jepang terhadap orang-orang pribumi di lubang sumur dilakukan pada kurun waktu 1943 sampai 1944. Begitulah. Jadi ini dibuat 2016 teman-teman. Kebetulan saya kesini kan langsung jalan-jalan dan langsung eksplor aja tempat ini. Dan ini lokasinya itu ada di Losumber, Loakulu ya. Tugu
peringatan pembantaian Jepang. Ibunya, saya lebih dekat aja dengan ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Ini referensi untuk kalian yang suka mencari tempat untuk eksplor malam, bisa langsung datang ke sini teman-teman ya. Yang saya sebut tadi tempatnya dan lokasinya sudah jelas, dan ini lokasinya pas di kebun orang. Jadi kalau misalkan kamu mau datang ke sini bersama tim, bisa. Tadi juga sudah diizini sama yang punya kebun. Cuman di sini ngeri ya. Kamu jadi parno, aku jadi parno soalnya. Dengar bunyi hewan di rumput gitu. Jadi tak. Astaga. Anjir, itu apa itu? Jadi kalau ada bunyi apa-apa gitu ya, jadi parno gitu ya, takut gitu. Nanti turun teman-teman. Turun. Di sini kalau kamu jalan, sudah tempatnya serem. Malamnya sepi, kalau ada bunyi apa gitu ya, kebawa takut gitu. Oke, kita balik ya. Thank you sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Misteri, channel Ekspedisi Misteri. Oke. Terima kasih, Pak De.